Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Zakir Asfal Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya mendownload aplikasi WiFi Editor yang Pro. Barusan saya telah mencoba membuat sebuah rekaman audio dan langsung saja kita cek reviewnya guys. Hampir semua orang kalau melihat video hasil orang lain pasti tertarik dan nah, itu tadi guys, hasil contoh rekaman audio saya. Dan tadi belum diedit. Sekarang kita mencoba mengedit dengan menggunakan aplikasi WiFi Editor ini guys. Di sini semua efeknya sudah bisa dijalankan semua guys. Tidak ada lagi yang harus berbayar. Semuanya sudah gratis. Jadi teman-teman langsung saja download aplikasi ini. Di deskripsi sudah saya sediakan linknya guys. Kita lihat di sini untuk efek kompresornya sudah terbuka semua dan efek parametric EQ-nya juga sudah bisa dijalankan semua. Semuanya sudah bisa ya guys. Filternya pun sudah bisa dan di sini ada efek reverb-nya pun ada. Sudah bisa dijalankan, semuanya sudah bisa dioperasikan ya guys, dan juga delay. Setelah saya kotak-katik semua efek yang ada di sini, maka hasilnya seperti ini guys. Hampir semua orang kalau melihat video hasil orang lain pasti tertarik dan ada keinginan untuk membuatnya, apalagi para YouTuber pemula, tapi bingung mau pakai aplikasi. Hampir semua orang kalau melihat video dan di sini kita juga bisa menseleksi bagian mana yang akan kita cut, kita potong, kita buang yang tidak berguna dan bagian mana yang mau kita render guys. Semua orang kalau melihat video hampir semua orang jika kita ingin merender maka kita pilih file lalu kita export, lalu kita pilih yang selection. Lalu kita pilih file location di mana ingin kita menyimpannya. Lalu kita berikan nama. Misalnya saya buat AAAA saja. Lalu kita pilih formatnya yang MP2 audio guys, layer 3 MP3. Nah, lalu di sini kita bisa mengatur encodingnya dan sample rate-nya. Dan channelnya juga kita bisa atur stereo ataupun mono. Lalu kita ekspor guys sampai selesai. Setelah rendernya selesai, kita langsung bisa melihat hasil rendernya guys di file manager. Lalu di mana kita simpan tadi langsung kita buka saja. Saya simpan tadi di CIM, lalu di screen recorder. Semua orang kalau melihat video hasil orang lain itu edit aplikasi sangat jernih dan ini yang pro teman. Nah itu tadi hasilnya guys. Lalu saya akan mengajarkan bagaimana cara mendownloadnya sekarang. Teman-teman langsung saja klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Link tersebut langsung diarahkan ke Google Drive saya teman-teman. Ini sudah saya publikkan semuanya. Nah, teman-teman langsung klik link yang ada di deskripsi, lalu langsung di download. Nah, ini lagi di download ya guys. Setelah filenya selesai di download, teman-teman langsung buka hasil download tadi di file manager. Nah ini dia WiFi Editor, langsung diinstal ya guys. Ini lagi pemasangannya. Nah sudah selesai pemasangannya. Setelah selesai langsung bisa dibuka, lalu kita izinkan semuanya. Nah di sini kita accept aja. Dan akhirnya WiFi Editor kita yang Pro sudah selesai diinstal guys. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di share kalau seandainya bermanfaat. Wassalam.